Halo Aremania dan Aremanita. Waduh, Rek. Jarak antara episode yang pertama sama episode selanjutnya itu terlalu lama. Karena kita terlalu sibuk. Nah, kalau sibuk ngapain Momi aja dulu. Saya sibuk mempersiapkan mencari jodoh, gak dapet-dapet itu. Kan saya sih alhamdulillah insya Allah 2019 nanti saya sibuk buat menyalonkan sebagai wali kota. Amin. Celaket. Tapi yang jelas kita masih di acara Offset, obrolan pemain sampai beset. Dan ini kita lagi di mana, Mami? Kalau melihat suasana seperti ini, adem-adem, kita lagi di rumahnya sang Kapten Arema. Kita lagi di perumahan, nggak boleh. Omanya sih turun tak kok. Oh iya. Ya, jadi mungkin buat Aremania dan Aremanita yang penasaran, jangan kemana-mana dan tetap tonton Offset. Kita sekarang berada di rumahnya dari ketika John didatangi sama fans ceweknya. Atau kalau enggak melalui Instagram mungkin kan fansnya dia lebih banyak cewek. Jujur. Ya, kan terus ini. Cemburu. Berarti kalau cemburu istrinya cinta. Nanti ya mau. Oh iya iya. Padahal aslinya jadi Arema dulu. Iya, ayo. Enggak apa-apa. Tidak tahu makan tuan. Wah. Ayo, benar. Loh, pertanyaan selanjutnya. Yang muter Dira dan yang kena Dira lah. Senjata makan tunggal. Pertanyaannya, apa yang disuka Dira tentang John? Apapun. Entah itu fisiknya, entah itu sifatnya, entah itu apa? Kapan? Nah, aku dah mas jodoh kan? Jadi lebih nak manis lah. Lebih tak cool. Manis tu gula ya tak kira. Lalu. Apa baru sih? Bisa dibuka? Ya satu pagi jempol. Nah, kak kelu jempol ini. Jadi sudah. Pertanyaan buat John. Buat John. Apa yang disuka dari Dira? Apa yang disuka dari Dira? Jujur. Apa yang disuka dari Dira? Ini adalah momen terpenting. Kita mendengarkan sang kapten berbicara. Sukain lo Arema. Karena dia suka nonton Arema. Maksudnya mensupport support suami. Nah, support pekerjaan. Kalau dia dengan itu Arema kok. Aremanita. Aremanita sejati. Berarti Johnnya suka dibuka jiwa yang suka nonton Arema. Banyak. Berarti bukan Arema yang sedang gede. Banyak.
Barusan berapa mama aku? Wes, ini dokter udah selesai. Oh, jadi Arema dan Arema Nita, untuk yang pertama tadi adalah truth or truth, itu sudah dijawab oleh Mbak Dira sama Mas John. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah kita mempunyai ataupun kita sudah menyiapkan sekitar 6 pertanyaan, masing-masing 3 pertanyaan, untuk dijawab oleh mereka berdua secara jujur dan secara cepat. Terbuka, jujur, dan cepat. Nah, jujur, terbuka, dan cepat. Betul. Intinya itu kalau mutu yang kapinga lah, Mas Parang. Betul. Ya, oke. Pertanyaan pertama untuk siapa, Mami? Untuk Dira dulu. Untuk Dira dulu. Dira? Dira. Suka John waktu basah selesai mandi apa basah setelah olahraga? Ayo. 3, 2, 1. Setelah olahraga. Haji nomor dia mulu. Mulu deh. Nah, sekarang. Untuk John. Untuk John. John, suka istri yang pintar masak atau yang pintar mijet? Ayo. Pintar masak. Dira, pertanyaan kedua. Suka John saat pacaran apa setelah menikah? Pacaran dulu apa setelah menikah sekarang? Menikah. Kenapa? Berarti biar gak seneng aja. Iya, kepesok. Biar gak seneng. Kenapa? Pacaran kan belum terus. Wooey! Mau sotek? Iya. John, suka Dira waktu bangun tidur apa mau tidur? Mau tidur. Kenapa? Kenapa? Harus ngatang. Anakku loh. Udah. Ini soalnya tapi saya sih Mas, tapi saya suka ini pertanyaan yang jujur. Biasanya orang tuh suka bangun tidur, aromanya sedap ya. Bangun, kenapa aroma-aroma surga ya? Bojel, ya, Mami. Karena tadi katanya dia lebih suka masak istrinya. Kita juga mau nyicipi masakannya Dira. Boleh ke dapurnya langsung? Coba nyobain katanya pintar masak, ya toh. Lami saya ada bisa fokus. Nggak katanya pintar masak, Mama pintar masak. Nah, kita mau nyobain masakannya Dira. Berarti kita langsung menuju ke dapur. Gak apa-apa. Nanti di setelika dapurnya kan. Iya, enggak usah ya. Berarti nanti kita akan kembali lagi setelah mencoba makanan dari Dira. Dan Mama tetap di offset. Obrolan pemain sampai perfect. Setelah kita bermain truth or truth dan juga pertanyaan singkat bareng John dan juga Ibu Dira. Ibu John. Iya, dan juga Ibu John. Dan Ibu John sama Ibu E. Maksudnya nyonya John. Dan ternyata John sendiri suka dengan masakannya Dira. Karena dia mengaku Dira pintar masak. Kita ingin membuktikan. Kalau kita ke dapurnya. Silakan itu koleksi tas saya semua. Loh itu masih berantakan. Itu barang-barang saya ini sudah beli, Sudah saya beli semuanya. Dapat diskon, saya beli semuanya. Oke? Pas itu. Agak sombong mukanya ya, ini sombong sekali loh. Kita ke dapur aja, yuk kita. Untuk Arema ini ada Arema Nita atau siapapun penggila ataupun pencinta sepak bola. Misalkan kalian punya pemain idola yang pengen kita datengin, silakan langsung tulis di kolom komentar. Buat Arema Nita dan Arema Nita ataupun siapapun pencinta sepak bola dan juga menikmati acara offset ini, jangan lupa buat share, komen dan di subscribe channel dari Arema FC TV. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Masih di acara dari Offset. Obrolan pemain tampek. Berset.